ini yang sambung. Oh, ini yang sambung. Baru saya nyambung. Kalau bonsai yang Pak De proses dari awal ada Pak De? Ada. Yang mana Pak De? Nah, ini. Kalau yang ini dari biji ini. Oh, dari biji. Keduanya. Ya, ini yang kedua juga itu sampai sana itu. Oh, ya. Biji. Yang di depan itu? Ya, biji itu. Oh, biji. Ini biji juga Pak De? Biji. Dulu, wow. Dulu banyak ini sekitar 10 lebih. Tapi kan ada teman-teman yang minta yang sudah tumbuh di. Ini asam Jawa apa asam biasa? Asam Jawa. Ya. Lalu asam manis ya. Oh, asam manisnya. Lalu ada yang asam Bali ini. Oh, berarti perbedaannya ya sampai tahun ya. Kalau ini asam manis ini. Dulu saya beli 15 tahun yang lalu saya beli 500 ini. 515 tahun yang lalu. Ini berbuah, ini berbunganya. Oh, sudah pernah berbuah. Ya, sekarang mau ber. Nah, karena musimnya musim hujan rendah dia. Oh, pengaruh cuaca. Ya, kalau ini oh, kalau ini kan anu dia. Oh, ada buahnya. Ya, dulu banyak. Oke, sekarang baru lagi berbunga lagi. Nah, inilah kalau... Jadi kalau musim kemarau nanti tumbuh anunya bunganya kita semprot dengan gadansil B di atas, di bawah dengan NPK Mutiara. NPK Mutiara. Ya, 16. Yang semprot di atas itu untuk khusus untuk buah ya, Pak? Ya. Khusus untuk buah. Buah gadansil B-nya. Gadansil B. Ya, gadansil. Boleh pupuk di bawah NPK. NPK pada saat ganti tanah itu udah dikasih dekastar juga. Oh, kasih dekastar juga. Ya. Kalau penggantian media, Pak De, selang waktunya berapa lama, Pak De, biasa? Begini, kalau karena mendu sudah tua, makin tua penggantian media itu makin jarang. Makin jarang. Ya, makin jarang. Karena apa itu? Kan sudah dia sudah sedikit berkembang lagi. Hmm. Nah, kayak ini sering. Ini dari biji juga. Oh, dari biji juga. Oh, yang itu biji. Oh, yang ini elegan. Nih. Ini biji juga, Pak De. Nih. Dari biji. Memang enak ya, Pak De, dari biji kita bisa olah sesuai ya, dengan. Ya. Kalau dari biji kita bisa bermain pada anunya batangnya kita inginkan bagaimana anunya melingkarnya dia. Tapi kalau sudah besar kan sulit. Ya. Nah, kita main di cabang aja. Sudah besar biasa dari nol lagi, Pak De. Ya, dari nol. Ya, kalau ini kita bentuk dulu gerak dasar namanya. Gerak dasar. Nah, kalau sudah gerak dasarnya bagus, nanti kita main di cabang aja. Berarti ini masih proses pembesaran. Oh, juga. Masih jauh. Kenapa ya, enggak pakai pot yang lebih besar aja, Pak De? Kalau seperti kata Pak De tadi, kalau masih menunggu proses bisa, pertumbuhan. Nah, bisa ya? Kalau ini bisa diluas di bawah, kan lebih bagus lagi kalau di alam gitu. Di ground. Ya, bagaimana? Ya ground dulu. Ya. Ya, makin besar anunya tempatnya, makin bagus ya. Hmm. Ya kayak yang gini ini kalau jeruk kinkit ini sudah top ya, gimana? Jeruk kinkit ini pernah ada bonsai Pak De itu kontes Pak De? Pernah. Yang mana Pak De? Yang ini dua-dua juga pernah. Oh, jeruk kinkitnya? Ya. Kontes di mana dulu Pak De? Dulu di Margarana. Oh, Margara. Ini sudah dapat dulu anunya bendera hijaunya pernah sekali. Ya. Cuma sekali itu aja Pak De. Ya. Sudah sekali. Untuk selanjutnya belum pernah dicoba ya, lagi belum Pak De. Lagi. Ya. Jeruk kinkit pernah kontes bendera hijau. Sudah lumayan. Mungkin di kelas apa di tahun waktu? Yang lalu kelas masih kan di kelas prospek. Prospek ya. Prospek. Ya belum berani di kelas utama belum berani. Dan sedangkan waktu itu belum seperti ini ya Pak De ya? Ya belum. Baru kelihatan ya. Berapa ya, cepat geraknya. Kita pakai dulu sama teman-teman biar ya. Makin ramai karena di kelas prospek. Kalau kelas utama belum berani. Tapi perkembangan perbonsaian sekarang, khususnya di daerah kita Pak De? Nah gini, inilah kalau biasanya kalau dulu tuh jarang orang mengadakan kontes itu, jarang lomba itu. Lagi dia merem sedikit, sudah duduk dia makin sering diadakan kontes begitu, ya, wah lagi tumbuh. Dan seperti sekarang saya rasa sudah semakin ramai. Ya, ini dah anunya kita inginkan generasi-generasi penerusnya ya, itu. Tapi terkadang ada yang cuma ikut-ikutan aja pada ya, sebentar. Ya, sebentar. Itu dah, kan dulunya minta ini satu, tapi minta setelah itu tidak. Anu diperhatikan kan anu sayang. Ya, sayang. Cuma ya. Namanya kalau bonsai itu sebuah seni yang tidak akan pernah selesai. Tidak pernah selesai. Ya, kan dia itu hidup. Hidup dan kecuali mati dia baru selesai. Nah, untuk mengganti besi mati itu kan ganti media. Ya, ganti media ya. Perawatan yang bagus ya. Seperti itu. Ya, tidak. Kalau asam begini hampir setiap hampir setahun sekali sudah kita pruning lagi. Setahun sekali. Ya pruning dan itu kita anu training namanya, bentuk lagi anunya, cabang-cabang.
Nah, untuk asam ini ataupun mungkin secara umum bonsai di sini untuk perawatan menghilangkan hama. Pernah diserang hama, Pak? Pernah. Nah, apa itu solusinya? Begini, kanunya kan ada dua macam itu. Ada yang dari kita pakai insek. Kemudian karena belalang, ulat itu. Kemudian kalau jamur kita pakai antrakol. Ya, fungisida itu antrakol kita pakai. Ya. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, perawatan memang sangat penting untuk bonsai kita. Dan ini koleksi-koleksi Pak Gede, banyak sekali di sini yang umurnya hampir seumuran dengan kameramen gitu. Iya. Ya, hampir sama tahun. Dengan Dugas ya. Ya. Berarti rencananya nanti Pak De ada mau nambah lagi atau gimana? Nah, begini ya. Pak begini. Nah, kalau saya kan sudah umur 70 ini. Sudah umur 70. Generasinya belum nyambung, belum mau. Ya, belum mau. Kemudian kan juga lokasi Pak ini menunjukkan lokasi yang bagus. Ya, kalau penuh berjejak kan kurang bagus. Apalagi kalau mau budidaya ya Pak. Ya, perlu lahan. Gitu. Ya, seperti itu. Kalau kita perlu mau budidaya perlu lahan. Ya, namanya bonsai ini perlu perhatian dia. Ya, perlu perhatian. Kan dulu katanya bonsai itu disiksa, menyiksa rumput, bukan begitu. Kan tadi kita subur, dikasih pupuk, ya kasih pupuk. Kita buat dia semakin bagus ya. Iya, disiram. Pak, kalau di alam siapa yang nyiram, bukan hujan aja. Sekali, Pak De. Dan terakhir Pak De, saya mau tanya lagi satu. Tips agar teman-teman kita, khususnya yang nonton channel saya, yang masih pemula, agar bisa awet berbonsai Pak De. Ya, gitu lah. Pak, ini bonsai yang begini ya. Perlu hobi dulu ya, suka dulu, setelah itu kita share sama teman-teman, berkumpul saling tukar pengalaman. Artinya kita harus punya teman, punya teman banyak yang sehobi ya sih, yang sehobi. Kita sering share sama teman-teman ya, bagaimana rahasianya dia atau bagaimana sering begitu. Kalau nyantai rumah sendiri gitu kan enggak kurang bagus, lama sekali ya Pak. Gini ya, kita baru bangun pagi, tidak melihat bonsai kurang rasanya. Nah, kurang lengkap. Harus kita, Pak ini bonsai perlu diperhatikan, perlu disayangi dia. Pada saat dia harus disiram, ya disiram. Saatnya dipupuk, kita pupuk dia. Untuk penyiraman biasanya berapa kali? Kalau musim kemarau, tiap hari. Tiap hari, berapa kali? Sekali aja cukup. Ya, tergantung juga cuaca. Tapi kalau asam itu, sekali tidak disiram dia pasti layu. Tapi ya. Ini harus tiap hari. Ya, tapi kalau terang sekali ya dua kali sehari, pagi dan sore. Bagus itu. Lain dengan bougainville ya. Lain. Iya, kalau bougainville itu dia tuh mintanya anginnya cuaca yang panas gitu. Yang panas. Nih. Oke, Pak De. Tadi bougainville sudah, asem juga sudah, dan koleksi Pak De sudah saya review semua. Terima kasih Pak De atas kesempatan. Sore hari ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa menginspirasi juga dan bersemangat lagi berbonsai. Ya. Dan meskipun kita pemula, tapi seperti dulu di kebun di tempat orang penjual, ada anak kecil itu umur 10 tahun ya. Jisan bonsai. Jisan bonsai. Dia mau beli kurang lagi 20 ribu uangnya. Saya yang kasih. Loh, kok gitu bapaknya? Biar ada generasi. Kurang lagi 2.000, enggak pesan, enggak. Saya kasih 2.000, ambil aja itu. 2.000, ambil itu enggak. Kenal ya, enggak, siapa ada. Lihat orang senang berbonsai, kalau memang hobi, kita juga ikut senang. Oke, Pak De, karena sudah sore, Pak De. Terima kasih. Sampai dulu, terima kasih. Nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya saya bisa mampir di sini lagi dan mungkin membahas hal yang lain lagi terkait dengan bonsai, Pak De ya. Mudah-mudahan Pak De siap selalu membantu saya, Pak De ya. Kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak dan salam bahagia. Salam bahagia. Salam hobi.